aplaus yang meriah tentunya untuk keluarga besar KPU Kabupaten Trenggalek, saudara yang menyelenggarakan acara ini dan semua elemen masyarakat, semua pihak yang juga terlibat berkontribusi positif dalam ikut serta mensukseskan acara yang akan kita laksanakan hari ini, tentu dengan harapan mudah-mudahan tidak menemukan kendala apapun, berjalan dengan lancar dan nanti sesuai dengan tujuannya untuk pilkada dan pilbup yang dilaksanakan insya Allah tanggal 27 November ya tahun 2024 nanti, tentu serentak se Jawa Timur ya, untuk pilkada dan pilgubnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tagline-nya tentunya ya. Tentu hiasan sang merah putih saat ini juga tengah bertebaran, bertaburan di depan-depan rumah warga, di lingkungan-lingkungan masyarakat yang mana semuanya sudah berkibar untuk memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Yang ke-79 ya. Dengan tagline Nusantara Baru Indonesia Maju bersama KPU Kabupaten Trenggalek, monggo Bapak Ibu saged mirsani bisa melihat kekompakan, keserentakan, kesulitan semua elemen masyarakat untuk mensukseskan acara kirap maskot pilkada serentak tahun 2024 dari Kabupaten Ponorogo ke Kabupaten Trenggalek. Kita segera akan berangkatkan dari pertigaan Desa Tunggu Longsor ini menuju ke finish nanti lapangan Desa Longsor Kecamatan Tunggu Kabupaten Trenggalek, yang diikuti kurang lebih berapa ribu ini ya, pesertanya berapa ribu kira-kira? 5.000 ya, bahkan lebih ya. Luar biasa ya, adik-adik dari santri PP Komarul Hidayah, teman-teman dari SMA, adik-adik dari SMA Tunggu, terima kasih. Kemudian dari seni barongan dan dadak perak, baik dari Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek, juga terima kasih kawan-kawan PPK dan PPS Trenggalek, juga luar biasa. Kawan-kawan dari P3K Puskesmas, kru juga bapak-bapak barang lembut TV YouTube. Kita berangkatkan untuk kirap maskot pilkada.
juga pesen ya taruh aku.